Yo, what's up, bros? Kembali lagi bersama gue Willy di channel Willy Bros Gaming. Jadi kita masih melanjutkan game The Callisto Protocol ya guys ya. Di part sebelumnya kita udah mati-matian mencari breaker ya. Sebelumnya gue sebenarnya lama sih berjam-jam nyari breakernya karena gue nggak tahu tempat ya, buta map juga. Jadi gue potong-potong dan akhirnya kita udah apa namanya udah selesai breakernya dan kemungkinan kita akan ketemu sama si Dani. Sekarang kita nyusul lagi sama Dani. Nah yang kemarin gue bingung di bagian sini nih, apakah sekarang? Sekarang bisa dapetin semua kotak. Kalau sebelumnya tuh gak bisa merah-merah. Walah guys, ternyata bukan teka-teki. Ternyata bukan teka-teki, Pak. Tapi itu memang daripada kita buang. Buang aja lah ya biar cepet aja guys ya. Ini tek. Drop banyak banget. Drop. Yap. Berarti kita punya 3 nih. Kita punya 3 spaces untuk apa tadi? CRP ya. Hand cannon ammo. CRP battery pack. Riot. Oke, kita lihat dulu. CRP pack kita banyak nih. I don't know why GRP-nya banyak cuy. Ini masih ada satu lagi ya. Ada skunggan dan cannon. Sebentar, skunggan kita penuh. Oh iya loh, hand cannon kita banyak nih pak. Jadi it's better kita buang GRP lah ya. Kita buang mana GRP? GRP dibuang. Kita sisakan GRP kita satu aja guys. Oke. Nice. Coba kita cek bisa gak dia lagi. Gak bisa ya. Oke, berarti kita nyalakan ini. Yap. Lu pencet apaan? Lu pencet apaan? Lu gak pencet apa-apa. Oke, here we go. Next stop. Focus Station. Ow!
ini sepungan banyak banget lah, buset. Makanya Jacob, lu dipakai helm. Dipakai helmnya Jacob. Waduh, jangan-jangan kita mesti ini mekanik kiri kanan lagi, jangan-jangan. Kiri kanan, kiri Kayaknya ya.
Jason, bro. Wah, bahaya. Bahaya, bahaya. Aduh, sepungga napis. Semuanya dipungut. Ya. Ada lagi semuanya, guys. Nice banget pulunya. Banyak lagi nih, brother. Oke. Okay. Reload. Nice. Ini udah nih. Oh, udah semua. Udah semua, cuy. Ternyata easy. Easy ternyata, guys. Memang dia mungkin karena darah kita udah ini ya, udah panas dalam darahnya nih. Jadi kita apa namanya, sekali hit doang. Kalau kita darahnya hijau, kemungkinan nggak one hit. Memang damage gue sih yang gede berarti. Ini bisa di ini ya. High price. Ah ya, ini bisa dijual nih. CPU apa tadi? Parts center ah. CPU printer. Tapi enggak tahu deh gunanya apa. Oke. Apakah kita bertemu dengan Danny Colony? Danny, I made it. Where are you? Some kind of service tunnel. I'm on the other side. Just keep going. You're almost to the colony. Okay. Roger that. Roger that. Kita melanjutkan perjalanan bertemu dengan Dani. Perasaan Dani. Wah, ini si siapa sih, Jacob nih? Darahnya nggak pernah bersahabat nih kesannya nih. Itu di atas apaan tuh? Ini bisa di atas juga kita. Aduh, sabar. Kita ke atas sini dulu deh. Banyak item nih, yakin gue di sini nih. Oke, okay, nice. Apa yang kita dapatkan? Apakah darah? Please, injector. Hot injector. Nice. Iya, nice. Hot injector. Kita sekali lagi deh nge-heal ya, guys ya. Nah, biar penuh sekalian, cuy. Udah enggak ada apa-apa ya. Ya, fix. Ini apa sih? Kayak brankas. Tapi enggak bisa dibuka. Oke lah. Kita lanjut saja. Ke atas ya untuk ketemu sama si Dani. Gila, itu yang bos sebelumnya sih keren juga sih, guys. Dia kayak oh ini guys, kayak yang di film One Punch Man tuh, yang bosnya yang kepalanya banyak itu tuh, yang kalau mutiara bolanya dipecahin baru mati itu bosnya tuh, mirip kayak gitu tuh. Apa sih namanya, gue lupa. Temennya si Gorgrian Shop. I'm at the colony. Where are you? See that light tower? Meet me there. Light okay. Tower. Got it. Jauh banget. Gak ada lebih jauh lagi. Hah? Cantik. Kenapa harus cowok yang nyamperin duluan gitu loh? Nothing.
Midtown. Ini berguna banget ya guys ya. Pisau yang buat ini nih yang dikasih sama si Elias nih. Ini Elias sih bener-bener baik cuy. Pistolnya masih berguna, sangat-sangat berguna. Sampai end game pun juga kayaknya berguna ya guys ya. Kita masih ada satu ya. Gak ada apa-apa. Bagus, thank you. Gak ada apa-apa ini. Ini kayak ini ya guys, kayak perumahan-perumahan yang ada di game kucing itu tuh yang gue pernah mainin tuh, yang game Stray ya, kayak rumah-rumah kumuh itu. Aduh salah gue. Oh nggak salah. Kita step yang ini dulu. Step yang ini. Nah step yang ini nice. Double kill. Oke, sekarang girinya di depan. Oke, masih ada dua ya. Apakah kita bisa triple kill? Yes, triple kill. Terakhir, ayo maniak, yuk bisa yuk maniak. Woi, maniak. Oh, musuh terakhir tuh, apakah kita bisa save? Ini maniak ya guys ya. Save back. Bro. Woi. Kok enggak jadi? Save back. Nice. Sudah mana. Harusnya aman ya. Nah, ini kita pesta lulutan dah. Semuanya udah koin. Nice. Handgun banyak. Apa aja sih yang diburu? Apa sih bunyinya kok begitu? Firasat gue gak enak, kan? Udah. Masih ada ya? Udah cukup? Udah segitu aja? Easy. Oke. Aman ya? Yep. Aman. Tinggal dua ini ya. Kita loot. Handgun cannon. Ih, gak ada apa-apa, Pak. Riot. Gun. Nice shotgun. Ini gak ada apa-apa. Berarti kita kesini gitu. Lah tapi kita butuh fuse nih. Iya gak sih? Gimana gak butuh fuse? Wait a minute. Ya tempat kayak beginian gak ada apa-apa. Gak ada peluru, gak ada injektor. Nice banget. Makasih dah. Senjata Riot. God damn it, needs an ID card. Damn. I can't access the elevator. This area's locked down. I didn't come in that way. Had to raid a security room up here to open things up. Security room. I'll look for one here. Find the photo key. Find the elevator key.
tapi di mana? Apa ini di tempat yang kita masuk terus keluar si zombie-zombinya? Ini. No. Enggak ada. Elevator key, please, give me something. Kasih gua dong elevator key, please. Enggak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Elevator key, tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, makasih. Oh, atau jangan-jangan di bawah sini. Iya, nothing. Nothing, 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 nothing. Enggak ada apa-apa. Nothing. Wah, enggak ada apa-apa, Pak. Oh. Wow. I found something. Ini maybe. Bukan, Pak, ini mah tempat sebelumnya. Sedangkan ini lock, Pak. Nah, permasalahan gua di sini adalah di manakah letak key-nya? ID card, ID card, ID card. Please give me the ID card at all. You not give me ID card, ha? Huh? Eh, nggak ada ID cardnya loh, Pak. ID card, 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 ID card. ID card apa, woi? Ya elah, ada ke atas jalan, ke atas ini tangga, tolong di terangin dikit gitu loh warnanya supaya gue bisa ngeliat. Kadang mau marah. Cuman enggak boleh toksik. Enggak toksik enggak enak. Apa sih? Nih, tiba-tiba depan pintu nih. Allah. ID card, please. Oh, ini maybe ID card nih. ID card. Itu apa sih ID card? Siapa tadi nama Derry ya? Derry. Derry Bar.
gua butuh ID card. Guru masih banyak sih. Aduh, biasa kok gak enak itu. Nanti deh, nanti deh. Biasanya kalau ada bom-bom kayak gitu tuh pasti ada bom-bom kar tuh. Injektor, nice, injektor ada. Aduh, pakai dulu deh. Nice. Aduh, full pak. Butuh itu tuh. Sebentar, sebentar. Ngedrop aja dah. Ini lebih penting nih. Mahal. Gua enggak yakin itu, Pak. Apa ini? Santuy, everything's gonna be good. Hold 35, nice, penuh darah gua. Gak apa-apa, ya. Kurin lu, injak palanya. Bentar guys, bentar. Ini peluru apa sih? Oh, handgun. Mana man? Berarti kita ke bawah ya. Okay, now we going to down. We going down. Kayaknya sih udah gak ada apa-apa. Mission. Gak hit aja loh. Woi, santai om. Buset, kuning lagi. Kuning lagi darahnya. Oh, makasih. Udah ngasih tanda. Ini apa nih? JRP. JRP lumayan sih. JRP lumayan sih. Bentar, kita drop ini dulu deh. Salah. Ah, oke. Okay. JRP-nya dipakai. Kapan gua dapat begituan? Baru nggak ada assault rifle, tapi nice lah ya. Oke, okay, nice. JRP kita udah pake. So kita balik ke bawah. Oh, ini dia. Ini yakin nih, bawah pasti banyak nih. Udah mat, lari aja dah. Udah gue nyep berkali-kali nggak mati loh.
Sumpah, gua diinjak lu berkali-kali enggak mati lu. Santuy, Sans, brother, santuy, banyak ente, aduh, gue diketawain, santuy. Yang ini dulu ya Gan ya. Ya Gan ya, satu-satu ya Gan ya. Triple kill ya. Mantap lu ya. Mati lu semua lu. Udah kan? Perasaan ada 3, satu lagi mana? Oh ini. Oke, okay, nice. Berarti kita go. Kita nyusulin Dani ke tower. Dani, where's she? Gua enak pakai gini. Wah, gila. Oke, okay, nice. Yannick Sage. Gak kaget. Cuma gue bereaksi aja. Wah, zombie mode baru kan? Wah, zombie bisa ngeliat gue kah? Waduh, kasihan deh. Baru juga datang. Bisa ngelihat, loh nggak mati aja, kuat juga. Wah yang ini kuat sih, zombie ini kuat banget. 4 kali tembak anjir. Ingat ya guys ya, zombie yang kayak pempek gosong ini nih, kuat banget anjir. Shotgun loh, yang speed bulletnya itu banyak mati, nggak mati tetap. Split bullet itu maksudnya penyebaran peluru ya guys ya. Jadi kan kalau shotgun itu kan buat kalian yang enggak tahu aja ya, ini gua kasih tahu, peluru shotgun itu kan nyebar dia. Split itu kayak terpecah. Jadi di dalam peluru shotgun itu ada peluru lagi, ibaratnya seperti itu guys. Di dalam peluru, di dalam sel shotgun. Why isn't she responding? No. Oh, dia buta, Pak. Enggak buta nih. Sebentar, kita gantian deh. Kita gantian pakai sepunggan. Coba kita bandingin sama sepunggan. Get views. Nih yang ini nih. Sepunggan lebih kuat, Pak. Sepunggan lebih kuat. Kalau nggak salah tadi gue kalau pakai riot antara 4 atau 5 peluru ya. Sedangkan sepunggan kita membutuhkan 4-3 peluru. Oke. Okay. Itu nanti aja deh GRP ya.
GRP mah santuy sih sebenarnya kalau misalnya nggak ada juga ya, karena gue pun jarang pakai GRP buat narik-narik zombie, kebanyakan cuma buat narik kotak gitu ya. Let's see what's inside. Nice. Wah ini masih ini sih. Sorry ya, injektor. Kita pakai injektor aja. Satu cukup lah harusnya. Eh salah. Kok decoder sih? Salah, jangan recorder dulu. Ini bag ini taruh dulu deh. Oke, JRP. Dan kita pakai JRP-nya. Oh, JRP-nya masih penuh. JRP masih penuh ternyata. Ya sudah. Hold injector yang diambil. Kita udah dapat fuse ya guys ya. Get fuse, jadi kita bisa buka gate. Nah, yang gua gak tau gate-nya dimana. Nah, dapat healing injector ya. Lo kemana ini? Sini kah? Bentar, di sini masih ada nih. Gak ada apa-apa yang bisa dipungut. Oke, berarti kita kesini ya. Sebentar, kita pakai riot guys, Apaan tuh? Yang ngebuk gua. Nggak mau mati. Apa sih itu? Apa sih? Mana zombinya? Itu zombie muntah, cok. Walah. Sini lo. Berantem sama gua, ayo sini. Sini, mobile one, jangan di atas. Kok bisanya dia di atas, pak? Aduh, peluru gua tinggal 8 pula. Bentar, kita pakai injektor lagi. Bahaya guys, ini udah makin sulit ini guys. Okay. Nah, nice. The UJC is here for you. Bentar, kita cek dulu guys untuk injektor. Gope apa gila harganya? 1000 ya. Oke, okay, nice, senjata baru. The UJC appreciates your productivity. Kayak Scarlet gak sih? Ya guys ya, kayak Scarlet gitu ya. Peri-peri gue 20 pelurunya. Ini dulu ya, lihat dulu ya guys.
Udah ya, nggak ada apa-apa ini. Oke, clear. Hold injector, nice. Banyak banget pelurunya. Eh, bukan peluru deh ini ya, gila peluru ini. Ternyata chip. Oke. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Itu doang. Lalu? Oh, atas. Lihat tangga itu paling susah, guys. Gua nggak bohong. Lihat tangga itu paling susah. Aduh, apa lagi tuh? Getting closer. Tapi ini sulit. Eh, sabar dong. Sabar, kop. Lanjut deh. Kayaknya nggak ada apa-apa. Santai. Danny. I won't go. You can't make me. You killed them all. Wait. Ada selancip. Aduh, kepalanya udah botak. Kejedot lagi. I'm sorry. I tried to protect you. You didn't deserve this. Danny. Hey, Danny. Get away from me! Okay, hey. Sorry. Okay. Be sure. You don't seem okay. I was in their mind. Reliving their memories. There was an outbreak. 75 years ago. Waduh, banyak banget. Just like what's happening in the prison. They killed everyone. Trying to contain it. Everyone. These aren't accidents. There's a pattern. Sparkus, wait. In Europa. They're all connected. Kedua sama gua, ayo. Maaf, beneran. Woy, gua bercanda anjing. Namun, sumpah gua bercanda. Gua bercanda. Gua udah klik kanan buat keke peluru. Ih, bodohnya aku nih. Aduh, bodohnya aku nih. Om, bercanda om, sumpah om, gua enggak ada maksud buat nantangin om. Bisa ini lagi badannya gede, woi. Oh. Ya
dengar. Temennya datang. Wah, udah mau mati nih. Sabar-sabar, telur gua habis ya. Anjir, beneran habis dong. Get out you from my faces. Ih, pelurunya juga habis, coy. Danny, you okay? Oke, okay, nice. Injak dulu kepalanya. Balik stok kredit lagi dapat. Sini dong. Sekunggan, nice. Sekunggan. Bentar guys. Gua butuh peluru banyak kayak gini anjir. Hulk. Aduh, nggak butuh hulk pas sebenarnya pak. JRP. Mana JRP? Mana? Oh ini ya. Oke. Okay. Ih, butuh peluru pak. Mati gue kayak begini anjir. Peluru please. Peluru. Mati gua. Hand cannon, nice. This way. I know. Sabar sayangku, cintaku, manisku, bidadariku, aku butuh peluru. Sekunggan. Udah enggak ada lagi. UJC required the miners to get a version of what became the core. So what's it like? Weird. Like being two people at once. It really makes you understand that. Because you were them. Those things. They used to be the miners. Kayaknya yang zombie itu ada dua deh. Ya nggak sih? Sama ini ya? Oh iya, ya ampun, dapetnya Kalisto dong. Dapetnya Kalisto, pak. Please kasih gue sesuatu, kek. Injektor, peluru. Gak ada apa-apa, yaudahlah. Yuk, sini sayangku, cintaku, manisku, bidadariku. Lu kenapa ngeliatin gue melulu? Naksir lu. Peluru sekunggan, nice. Kita pakai sekunggan dulu deh. Peluru, butuh peluru. Energy converter dari kemarin gua kagak paham buat apaan. Apa sayang? Kamu nungguin aku ya, semok. Ini unlock. Tadi kita ke situ ya. Where we go? Bentar, itu kenapa ada pintu unlock? Kenapa ada pintu? Oi. Ini mah tempat sebelumnya. Iyalah. Ini tempat sebelumnya. Gua pengen diliatin, gua masih cantik ini nih. Lu kenapa ngikutin mulu sih? Udah lu stay aja di situ. Nanti gua kesono. Gua cuma pengen keliling-keliling dulu bentar. Gak sabar lu jadi orang. Enggak ada apa-apa ini ya. Lu ngomong-ngomong gak bawa senjata? Lah,
lagi, pisah lagi. Pisah lagi, pisah lagi. Baru lawan bos, jangan macem-macem. Yeah. Damn walkway collapsed. The way to the surface is on the other side of the colony. Just keep moving and I'll meet you there. Unite with Dani. Ya udah guys, gua akhiri dulu ya untuk part sekarang karena durasinya udah terlalu panjang. Nanti gua bakal lanjut di part berikutnya. So buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe-nya ya. Thank you and see you.